Jadi kalau kita tahu bahwa yang disebut pelanggaran HAM berat itu kan ada tiga indikator kan, terstruktur, masif, kemudian sistematis, dan masif. Dan kami insya Allah punya data-data itu ada. Sekarang kami lagi susun dalam bentuk buku putih dua jilid. Karena tebal, jadi kami buat dua jilid. Jilid pertama itu summary, dan jilid kedua itu data-data dan seterusnya. Itu insya Allah akan kami sampaikan kepada Presiden, kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, kepada Komnas HAM, dan instansi terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itulah maka pertemuan tanggal 9 itu kami sampaikan dua hal. Artinya bahwa supaya ini ditangani secara terbuka, transparan, akuntabel, dan kedua, disidangkan di pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Waktu disampaikan seperti itu, Presiden mengatakan terbuka kan dengan ya, segala bukti Presiden, yang kalau nanti ditemukan oleh TP3 ya berarti ya? Betul. Presiden menjawab juga dua poin. Artinya bahwa pemerintah akan melaksanakan secara terbuka, secara fair, secara adil. Dan kalau TP3 punya data-data, silakan sampaikan. Jadi kami akan mengawal itu. Dua pernyataan Presiden itu akan konteksnya kami kawal. Konteksnya ini bicara ICC, pengadilan HAM internasional, atau seperti apa Pak Abdullah? Semua, sebuah brand. Salah satunya ICC. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.